Assalamualaikum, hai, kembali ke Mingguan Amaz bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui perkembangan lanjut dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti terbaru dan juga perisian daripada Apple. Antara yang diperkenalkan adalah chip Apple A14. Ia hadir dengan rekaan binaan berasaskan 5 nanometer. Chip ini menggunakan rekaan 6 teras, menawarkan kuasa pemprosesan CPU sebanyak 40% lebih tinggi dan juga menyertakan sokongan enjin neural. Setakat ini, chip ini digunakan pada iPad Air terbaru. Menerusi acara khas tersebut juga, iPad Air terbaru dengan saiz skrin sebesar 10.9 inci Liquid Retina kini rasmi. Ia dilengkapi chip terbaru Apple A14 berasaskan binaan 5 nanometer dan turut menyertakan sokongan USB-C. Di Malaysia, iPad Air ini ditawarkan pada harga bermula RM2,599 untuk versi Wi-Fi dan bermula RM3,149 untuk versi seluler. Bukan itu sahaja, Apple turut membawakan iPad generasi ke-8. Peranti ini dilengkapi skrin 10.2 inci selain dijana chip Apple A12. Bagi yang berminat, ia boleh didapati pada harga bermula RM1,449 untuk versi Wi-Fi. Manakala versi seluler pula ditawarkan pada harga bermula RM1,949. Bersama-sama pengenalan chip dan kemaskini iPad, Apple Watch Series 6 juga turut diperkenalkan. Jam tangan pintar ini hadir dengan janaan chip S6 2 teras berasaskan Apple A13 Bionic dan juga menawarkan sejumlah watch face baru untuk Memoji Face, GMT Face dan banyak lagi. Dari segi rekaan, ia kini menawarkan tali jam solo loop. Bukan itu sahaja, Apple turut memperkenalkan Apple Watch SE pada harga mampu milik. Ia menggunakan chip S5 menyertakan versi Watch OS terbaru serta skrin yang lebih besar. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga bermula RM1,159. Mengenai Apple lagi, pengguna peranti pintar Apple kini boleh mengemaskini sistem operasi terbaru yang dinamakan iOS 14. Menerusinya, pengguna boleh mendapatkan sejumlah ciri baru termasuk sokongan widget, app clips dan banyak lagi. Antara peranti yang menyokong kemaskini ini adalah iPod Touch, Siri iPhone 11, Siri iPhone XS, iPhone 8, 7, 6 dan SE. Selain itu, jenama ini juga mengumumkan berkas langganan yang dinamakan Apple One. Menerusinya, pengguna boleh mendapatkan perkhidmatan Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade dan juga pilihan storan iCloud 50GB dan 200GB di bawah satu harga. Harga yang ditawarkan adalah bermula RM19.90. Pada minggu ini juga, Sony Xperia 5 Mark II telah diperkenalkan. Ia membawakan saiz skrin 6.1 inci, dijana chip Snapdragon 865 dan kamera utama 12 megapiksel selain mampu merakam video 4K dengan HDR pada kadar 120 bingkai sesaat. Ia dijangka akan diperkenalkan pada Disember 2020 ini dan pembelian di kedai hanya boleh dilakukan di Sony KLCC Stores dan juga The Curve. Selain itu, LG secara rasminya telah melancarkan LG Wing. Ia merupakan peranti pintar dual screen pertama di pasaran bagi membolehkan dua aplikasi dijalankan serentak tanpa halangan. Untuk spesifikasi dalaman, ia dikuasakan chip Snapdragon 765G, kamera utama 64, 13 dan 12 megapiksel dan kamera pop naik 32 megapiksel. Setakat ini harga jualan masih belum diumumkan. Realme 7i minggu ini rasmi untuk pasaran Indonesia. Peranti ini menampilkan paparan skrin 6.5 inci, bateri berkapasiti 5000mAh dan kamera utama 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Menarik pada peranti ini adalah sokongan cinema mode dan penapis mode malam. Selain itu, menurut laporan WinFuture, siri Huawei Mate 40 bakal menggunakan chip Kirin 9000. Ia dikatakan chip 5 nanometer yang hadir dengan modem 5G terbina. Setakat ini, tarikh pelancaran masih lagi tidak diketahui. Masih dalam arena teknologi telefon pintar, Samsung telah memperlihatkan Samsung Galaxy Z Flip 5G yang hadir dengan kemaskini chip Snapdragon 865 Plus. Ia juga hadir dengan rekaan warna baharu yang dinamakan Mystic White. Oppo pula bakal membawa masuk Oppo Watch untuk pasaran Malaysia. Ia dilengkapi Wear OS serta dikuasakan chip Snapdragon 3100. Namun tarikh pelancaran masih tidak diketahui. Seterusnya, Honor kini melancarkan Honor Hunter V700. Peranti ini hadir dengan skrin 16.1 inci, dijana chip Intel Core i7 generasi ke-10, kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060
dan menyertakan dua kipas 12 volt untuk penyejukan. Komputer ribet ini hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja buat masa ini. Siri kad grafik Nvidia GeForce RTX 3000 kini memasuki pasaran tempatan melalui model kad grafik Nvidia GeForce RTX 3080. Ia menggunakan memori GDDR6X sebanyak 10GB dan menyokong antarmuka PCIe 4.0. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM3,360. Dalam arena teknologi kamera, GoPro minggu ini telah menawarkan GoPro Hero 9 Black untuk pasaran Malaysia. Ia hadir dengan sejumlah aksesori terbaru termasuk Max Lens Mode, Media Mode, Display Mode dan Light Mode yang bertujuan meningkatkan lagi tahap kestabilan pada video. Di Malaysia, GoPro Hero 9 Black ditawarkan pada harga RM2,099 untuk seunit, manakala Display Mode serta Light Mode pula masing-masing dijual pada harga RM359 dan RM249. Bukan itu sahaja, GoPro juga telah hadir dengan kemaskini harga terbaru GoPro Hero 8 Black. Ia kini ditawarkan pada harga RM1,699 sebuah. Tidak ketinggalan, Sony A7C kini rasmi untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan sensor 24MP XMOR CMOS, dijana chip BIOS X, sokongan rakaman video pada resolusi 4K dengan kadar 30fps dan membawakan sistem penstabilan image IBIS. Pratempah untuk kamera ini telah dibuka pada harga RM8,399 untuk badan sahaja, sementara kit dengan lensa zoom FE28 60mm ditawarkan pada harga RM9,899. Dalam arena teknologi global, Sony akan menawarkan PlayStation 5 untuk pasaran Malaysia bermula 19 November 2020 kelak. Ia hadir dalam dua variasi iaitu PlayStation 5 dan juga PlayStation 5 Digital Edition. Konsol ini menawarkan sejumlah kemaskini pada spesifikasi, masa muatan yang lebih pantas serta sokongan grafik yang lebih realistik. Facebook pula mengumumkan kerjasama dengan Luxottica iaitu pengeluar kacamata berjenama Ray-Ban. Melaluinya, mereka bakal memperkenalkan sebuah kacamata pintar seawal 2021 kelak. Selain itu, kedua-dua syarikat ini juga hadir dengan projek Aria yang mana mengeluarkan kacamata pintar untuk kegunaan pekerja Facebook. Pengasas Instagram Kevin Systrom dikatakan dalam perbincangan awal untuk jawatan CEO TikTok, walau bagaimanapun tiada keputusan yang telah dilakukan. ByteDance akan memindahkan ibu pejabat operasi global mereka ke Amerika Syarikat bagi mengelakkan pegangan majoriti mereka diambil alih. Dengan ini, syarikat ini masih menjadi pemegang saham majoriti, sementara Oracle dan Walmart menjadi pemegang saham minoriti. Selain itu, ByteDance juga tidak akan menjual kod sumber dan kecerdasan buatan kepada syarikat Amerika Syarikat. Pada minggu ini juga, Microsoft mengumumkan yang mana tawaran pembelian TikTok telah ditolak oleh ByteDance. Setakat ini, tiada alasan mengapa tawaran pengambil alihan tersebut ditolak diumumkan. Dalam laporan yang lain, Oracle pula telah memenangi bidaan untuk mengambil alih operasi TikTok di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, Oracle disenaraikan rakan kerjasama teknologi untuk TikTok di Amerika Syarikat dan bukan mengambil alih TikTok sepenuhnya. Nvidia pula minggu ini mengesahkan mereka akan mengambil alih syarikat semikonduktor terkemuka ARM yang mana menawarkan rekaan chip pemprosesan untuk Samsung, Qualcomm, Apple dan Huawei. Nilai pengambil alihan ARM dari SoftBank adalah sebanyak $40 bilion. Pada bulan ini, terdapat beberapa acara yang akan dilangsungkan. Antara jenama yang akan mengadakan acara khas termasuklah HMD Global pada 22 September, Samsung Galaxy Unpacked Fan Edition pada 23 September dan sebuah acara khas Google pada 30 September. Seterusnya, acara CES dijangka akan dilakukan secara atas talian pada awal tahun hadapan. Ia dilihat bakal dilangsungkan dari 11 hingga 14 Januari 2021. Beralih ke teknologi aplikasi dan perisian, Google kelak akan mengemaskini Meet untuk menyokong paparan 49 panggilan video secara serentak. Kemaskini akan diberikan bermula 21 September kelak kepada kesemua pengguna global. Huawei minggu ini mengesahkan peranti yang menjalankan EMUI 11 kelak boleh dinaik taraf ke sistem operasi Harmony OS. Dengan ini, pengguna tidak perlu mendapatkan telefon pintar baru untuk menggunakan Harmony OS. Aplikasi Your Phone yang membolehkan anda mengakses telefon Android dalam Windows 10 kini diaktifkan kepada kesemua pengguna peranti Samsung terpilih. Antara siri peranti Samsung yang menyokong ciri ini adalah Siri Galaxy A, Siri Galaxy S10, Siri Galaxy S20, Siri Galaxy Fold, Siri Galaxy Z Flip, Siri Galaxy Note 10 dan Galaxy Note 20. Buat masa ini, ciri ini hanya disokong secara eksklusif kepada peranti Samsung sahaja. Seterusnya, YouTube pula telah memperkenalkan sebuah ciri seakan TikTok yang dinamakan YouTube Shorts. Ia membenarkan pengguna berkongsi video 15 saat kepada rakan yang lain. Buat masa ini, ia hanya diperkenalkan untuk pasaran India terlebih dahulu. Mengenai teknologi tempatan pula, pihak SKMM mengatakan akses internet di Malaysia adalah antara yang terbaik di rantau Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dikongsi, Malaysia di tangga yang ketiga
ketiga di ASEAN dengan capaian purata kadar muat turun 86.82 Mbps. Akhir sekali, AirAsia kini mengurangkan harga penawaran untuk akses Wi-Fi tanpa had dalam penerbangan pada harga RM48. Selain itu, syarikat ini juga turut menekankan yang mana dalam beberapa penerbangan, akses kelajuan akan dikurangkan kepada 128 kbps selepas mencapai had data 200 Mbps. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa Kie untuk Amaz. Yosh!